Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Crawler drill. Crawler drill adalah jenis alat berat yang digunakan dalam industri pertambangan, konstruksi, dan eksplorasi untuk mengobor lubang dalam tanah atau batuan. Alat ini dirancang untuk mengebor lubang yang diperlukan untuk instalasi fondasi, peledakan tambang, eksplorasi geologi, dan pekerjaan lain yang melibatkan pembuatan lubang dalam material keras seperti batuan. Number 2. Haul truck. Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut serta membuang muatannya secara mekanis. Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen atau pertambangan dengan kemampuan mengangkut material tanah ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan muatan material yang sangat banyak. Number 3. Compactor. Sama seperti penggilas aspal, alat berat ini memiliki banyak nama, yaitu roller, tamping roller, tandem roller, compactor, dan lainnya. Fungsinya ialah untuk menekan aspal, tanah, dan material mudah lepas lainnya agar tetap di posisi. Sering kita bisa menemukan di jalan raya ada dua jenis roller, yaitu roller halus atau smooth roller dan flat foot roller. Number 4. Excavator. Excavator merupakan alat yang digunakan dalam proses ekskavasi. Kini fungsinya meluas menjadi penggali serbaguna. Ekskavator mengangkut material berupa tanah, batu, dan pasir ke dalam truk dengan jumlah yang banyak atau bisa membawanya dalam jarak dekat.